Nama kajian ni. Assalamualaikum, mengenai saya Mero Chef Makan. Saya berada di Pulau Pinang dan untuk episod kali ini saya nak makan makanan yang sangat eksotik dan mungkin ramai tahu kewujudan sup ini tapi tak ramai yang berani untuk mencubanya, iaitu sup torpedo. Assalamualaikum, saya Syahul Hamid bin Kadir Ibrahim Shah. Saya dari Sup Hamid Penang. Operasi kedai ini 24 jam, tapi sup kita mula pukul 3 petang sampai 4 pagi. Kira sup torpedo ini ada orang banyak minta, jadi kita buat itu sudah jadi famous lah. Sup torpedo ini lebih kurang masak 4 jam, kena campur rempah-rempah semua ini, lebih 3-4 jam dia masak lah. Ikut dia punya inilah, kalau tua sikit pula lambat sikit lah. Torpedo ini sehari setakat kita dapat 5 macam ini, tapi limited lah kita pun. Kalau mau banyak pun tak dapat juga, cekok lembu ada satu juga. Semangkuk sup torpedo ada di pemadah saya, inilah dia sup torpedo. Nampak menyelerakan, kuah dia yang agak pekat, warna kekuning-kuningan. Dan harga je hanya RM7.60 untuk semangkuk sup torpedo ni. Digandingkan makan, kena makan dengan roti. Roti ni harga RM8. So gabung antara dua ni berjumlah RM8.40 sahaja. Okay, saya nak rasa sup dia dulu. Okay, taburan daun bawang ataupun daun sup ada ke atas ni. Saya nak rasa sup dia. Cukup berempah tapi rasa rempah dia tak terlalu kuat sangat. Okey. Dah rasa sup, kita nak rasa dia punya torpedo. Ini torpedo dia. Okey, nampak macam agak kenyal. Kalau dilihat, ini adalah cebisan torpedo yang dipotong tadi. Kita nak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia, kalau korang pernah rasa sup ekor, seakan-akan macam tu. Tapi yang dia rasa lembut-lembut kenyal. Okay, nak makan dengan roti pula. Cilup. Wah, sup ni memang terbaik. Dan dipadankan dengan roti ni memang memang terbaik bila korang celup dalam sup ni. Dan makan, so rasa lembut roti tu dengan kuah yang berempah meresap masuk dalam lidah dan cair macam tu. So torpedo ni sangat limited. Untuk seekor lembu hanya satu torpedo dan saya sangat bertuah hari ni. Bagi anda yang ingin menikmati sup torpedo, boleh datang singgah di restoran Sup Hamid yang terletak di Pulau Pinang ini. Itu sahaja perkongsian untuk anda minggu ini. Untuk minggu depan, di manakah lokasi restoran yang saya akan cuba? Semuanya hanya di Nasi Lemak Kopi. Assalamualaikum.